video. Kita harus salam karena kenapa? Karena sekarang jadi senior, jadi ada dari mana-mana, ada yang dari Persima, ada dari Patahila. Ini Lisa dari Patahila. Sekarang apa Yuyun bahkan tinggalnya di Rawalele. Terus gua ini siapa? Pipi gua tinggalnya di Sangiang. Jadi bukan dari Darussalam semua dan ini pun bukan dari orang Darussalam. Tanggaan. Pipi blok. Iya, bukan dari Darussalam tapi orang dari Patahila dulu awalnya. Patahila, Persima dan sebagainya. Ya mungkin kita tidak perlu banyak alasan lah kita cerita tentang kenapa kita mengurus dan berkumpul ini. Tentunya saya secara pribadi sebagai ketua Darussalam juga sudah memberikan imbauan untuk membuat komentar-komentar yang berbau politik, terus juga hal yang hoax atau segala macam lah. Hendra yang alhamdulillah ya sekarang bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadwal beliau sangat padat, saya tahu ya. Kok tahu? Saya kalau sekarang padat nih, padat merayap. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan istri saya yang luar biasa. Hampir 2 tahun gak ketemu, ternyata kelihatan tua nih gitu ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan begini, ketika kemarin saya dapat kabar, saya sangat prihatin. Kenapa prihatin saya? Karena itu semua ini kan berlatar belakang dari madrasah. Itu yang sangat saya prihatinkan. Nah, tetapi dalam kebersamaan kita, itulah namanya dinamika di dalam kebersamaan pasti ada. Artinya ketika kita bersama seperti itu, kita dituntut untuk masing-masing dewasa, ya kan? Nah, kedewasaan itu kan akan terjadi ketika ada problem. Bagaimana kita mensikapinya, kan gitu. Tetapi harus kita pahami bahwa rumusan manusia itu dia akan berubah tingkah lakunya ketika berubah pola pikir. Pola pikirnya kenapa bisa berubah? Karena hatinya berubah. Nah ini semua hatinya udah berubah semua perasaannya. Setuju nggak? Ya kan? Sehingga adalah satu pemikiran-pemikiran. Ya. Saya bilang semua, nggak bilang satu-satu ya. Kalau tean kan jahe. Tapi bila tuh jahenya walaupun direndam udah nggak keluar sarinya. Saya nggak ngomong ya, nggak ngomong ya. Itu yang lebih paham lah. Nah, ini hebatnya kita kan begitu kan. Artinya di dalam kebersamaan ini kita kan teman dari kecil, yang semua sudah tahu kondisi kita waktu masih kecil itu bagaimana. Jangan hal-hal yang tidak baik ketika masih kecil di sekarang jadikan senjata untuk saling menyerang, itu nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh. Saya sih bukan yang ngajarin, saya kan di antara teman-teman saya yang paling muda ini. Ya kan? Ya. Jadi kalau saya boleh ngomong, sebaiknya tetap saja kita seperti yang dulu. Mulai dari hari ini, dari tempat ini jadi saksi buat kita semua, kita kubur yang kemarin kejadian-kejadian. Tuh, saksi di pinggir kali. Kenapa sih panas setahun oleh hujan sehari itu jadi basah? Basahnya bukan bikin subur, tapinya bikin banjir bandang dari emosi-emosi semua. Nah, itu kan manusiawi. Karena saya melihatnya latar belakang dari namanya madrasah. Saya nggak dari madrasah, ya kan? Saya nggak dari madrasah. Kalau tanda kutip madrasah itu kan sudah ada dasar-dasar pendidikan agama yang luar biasa. Minimal itu ada rasa korsa yang kuat karena sudah satu alma mater. Kalau alma mater itu kan dari bahasa Latin. Kalau kita artikan itu alma mater itu satu susuan. Kalian ini dari susu yang sama. Nah ini kan harus kita renungkan semua, ya. Tapi udahlah, tadi saya sampaikan sudah itu kita kubur dalam-dalam. Kalian lebih paham dari saya. Ketika terputus tali silaturahim, itu salah satu jika kita itu neraka, ya kan? Dan manusia yang baik itu sering saya sampaikan, ketika orang punya salah sama kita, dia belum minta maaf, kita sudah maafkan. Itu artinya ibu-ibu semua, teman-teman semua ini, dia punya apa? Punya hati yang mulia. Tapi yang merasa salah, sebelum dia itu, dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf. Itu orang-orang berhati kesatria itu. Nah, kita mau di posisi yang mana? Artinya Islam itu memberikan porsi sama-sama baik.
ibu mau gak suka sama saya, gak saya pikirin. Yang gue pikirin kalau Otto udah gak demen sama gue, itu yang gue bingung gitu. Itu bingung. Saya harus bijaksana dan bijaksini. Gak boleh bijak aja. Harus bijaksana, bijaksini. Kan artinya bukan berarti saya punya kekuatan super power untuk semua baik lagi. Gak, itu kembali kepada hati masing-masing. Tapi ketika tadi saya bilang di awal, ketika hati sudah tersakiti, itu susah untuk mereka terima lagi. Ya. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang baik dan kita punya alma mater yang sama, melihat kita berangkat dari yang namanya madrasah. Madrasah itu kan tempat pendidikan, ya kan? Dimana dulu waktu masih kecil-kecil, dada masih ingusan, ya kan? Dayaan masih kadang-kadang bukan telana di teman-teman, ya kan? Begitu. Dulu, ini dulu, bicara dulu. Kenapa sekarang jadi begitu? Jadi yang kita lihat, keindahan-keindahan waktu masih kita dulu sama-sama di Persima, ya kan? Kita kan, ya, semua udah gak ada rahasia. Semua mbak, bicara, kalau bicara dunia politik, semua masing-masing pegang satu truk, ya kan? Satu truk ini saya pegang, ini saya pegang. Nah, ini kan ketika ada masalah, kenapa dikeluarkan? Itu kan menyatakan berarti kita belum dewasa. Belum dewasa. Orang yang hebat itu bukan yang bukan berantem. Orang yang hebat itu bisa mengalahkan nafsu ketika dia marah. Itu yang harus kita pahami itu. Kalau kita lihat ke masa lalu jadi sedih. Sedih. Yang ada sekarang, nikmati yang sekarang kita sedang jalani ini. Nikmati, syukuri. Kalau kita mensyukuri, nikmat datang. Nah ini kan kita bersyukur ya. Tadi katanya Bu Haja Dade yang jauh-jauh dari Majalengka, berarti dia paling gede pahalanya. Nah, jadi kalau saya boleh ambil benang merahnya, ya sudah, kita sama satu keluarga besar. Tapi yang pasti kita harus terjaga marwah Persima ini. Karena orang-orang Persima di Jabodetabek banyak. Ya, jangan sampai nanti gara-gara satu dua orang yang punya hal tidak baik, susu sebelanga rusak oleh nilai sedikit. Itu jangan, jangan begitu. Artinya sekarang kita, ya sudah. Jadi kita belajar apa ya? Belajar dewasa dari suatu kejadian yang kita dapatkan. Karena nggak mungkin Allah kasih begini kalau kita nggak kuat. Betul nggak? Allah pasti kasih, kita pasti kuat. Kenapa bisa jadi nggak kuat? Karena nafsu. Nah, kan sering saya sampaikan sama istri saya nih, mungkin dia udah bosan berulang. Cukup musuhmu dua saja, nafsu dan setan. Jangan lagi tambah dengan musuh-musuh yang lain. Dua aja ini udah repot, kita tidak ada. Setan sama nafsu itu kita ngelawannya udah repot, masa ditambah lagi. Makanya saya sengaja datang nih, kata Bu Haja tadi, emang waktu saya luar biasa. Sama kita dikasih waktu 24 jam sama ya, tapi kita bagaimana memanage-nya aja. Jadi saya bersyukur semoga dengan adanya pertemuan ini, setelah sekian lama kita enggak ketemu, ada poin-poin positif yang kita bisa dapatkan. Dan kita sepakati poin-poin positif itu. Jangan sampai nanti cuman rame komitnya enggak ada. Ya kayak politikus lah. Cuman komat kamit aja kan. Komitnya enggak ada. Ya, tapi kita mau punya teman-teman yang komit. Karena Islam itu hanya ingin melihat action-nya. Kalau cuma ngomong mah gampang, ya kan? Saya ngomong di tempat lain sekian-sekian. Tapi ketika saya pulang, saya analisa lagi, gue bisa gak ngelakuin itu? Nah ini kan yang berat begitu. Nah makanya kita sama-sama komit nih. Mau apa yang kita jalankan ke depan. Karena kita gak lama lagi nih. Ya, menjara nih wong jowo nih. 50 itu kan second. Ya kan, artinya saatnya kita kepada ketuhan. Nah kalau udah masuk sewida nanti usia 60, sejadinya wis are tindak jam. Udah pengen ke arah alam kubur. Jangan sampai nanti kita ada penyesalan di alam kubur. Ya, apalagi hablum minannas itu. Kalau kita boleh bicara, kita kaitkan dengan ibadah haji. Ketika malam Arafah, Rasul berdoa kepada Allah di tanah Arafah, Rasul minta diampuni di bilang semua umatnya yang berkaitan dengan dosanya kepada Allah. Allah ampuni semua. Nanti ketika Rasul berdoa untuk Allah mengampuni dosa sesama umat manusia yang punya salah, Allah nggak jawab. Artinya, hablum minannas itu harus ada ijab kabul, saling memaafkan. Nah, ini kan yang berat. Kadang-kadang orang gengsi untuk minta maaf. Tapi tadi saya bilang di depan, yang merasa benar ketika dia yang salah ke kita belum minta maaf, kita sudah maafkan. Kita berhati mulia. Yang salah, akui kesalahannya. Biasanya kalau orang salah tuh suka cari-cari alasan, ya, alasan yang kalau kita bicaranya yang begitu deh, yang seolah-olah ingin membela dia gitu. Nah, kita udah dewasa semua,
Jadi jangan sampai nanti ke depannya tidak lebih baik. Kan gitu. Makanya harus dua H dan satu G. Apa itu? Harus punya heart, harus punya head, dan harus punya guts. Apa heart itu? Harus punya feel, harus punya perasaan dari hati sanubari. Oh iya, ini kan teman kecil gue, ya kan? Teman satu madrasah gue. Tapi kok akhirnya gue yang kalah? Bisa enggak gitu kira-kira? Ya, kalau bisa begitu berarti hebat itu. Kemudian kita pikir, oh iya ya, kalau sampai seandainya nanti kita putus silaturahim ini kan sayang yang sudah kita rintis sekian tahun gara-gara masalah yang sifatnya cuman musiman. Siapapun yang jadi, kita nggak jadi apa-apa kok, betul nggak? Nggak jadi apa-apa. Oh si A, si B, nggak jadi apa-apa, kita tetap aja kita begini, benar nggak? Ya kan? Nggak ada masalah itu. Nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa, saya juga. Ya kan? Makanya banyak kali datang ke rumah saya kalah denin. Kenapa? Gue begini-gini aja, lu mantan jadi, gue enggak. Kan? Jadi itu yang harus kita mindset itu. Terus kita harus punya guts. Apa guts itu? Nyali. Kalau kita nggak punya nyali, nggak punya harga diri. Makanya timbulkan 2H dan 1G tadi. Ya, saya rasa teman-temannya Ot udah lebih pintar dari saya lah. Saya hanya sedikit ngingetin aja. Ya kalau negatif positif, lampu jadi nyala. Jadi kalau negatif semua nih tarik-menarik gitu kan. Kubu utara selatan jadi bagus. Tapi kalau kubunya utara semua, waduh ribet jadi. Ya. Makanya jadi kita sepakatin hari ini nih tanggal berapa? Tanggal 23 Juni 2024 kubur dalam-dalam. Setuju enggak? Ngapain gua tambah pusing, ya kan? Bini gua manyun kan gua juga cuma repot. Udah, gua usah ikut kubur dua-dua. Yang penting kita berdua selamanya kan gitu. Jangan sampai nanti mungkin juga seperti Mami Cepri kan istri bukan dari salam ya. Mungkin juga puyeng juga lo ngeliatnya lo. Ya kan? Ya kalau kalian mungkin emang satu jodoh satu kampung di situ. Kita kaitannya Herma. Ya makanya jangan sampai begitu. Enggak masalah saya. Jangan sampai nanti akhirnya enggak baik. Makanya saya minta kubur udah kubur. Enggak, kalau jahe enggak ada salahnya. Jahe benar. Ini tadi kan saya bilang. Ya sekarang kembali lagi ke mana kalau saya Bapak? Kayak kemarin suami saya gini-gini punya masalah apa nih saya ceritain semuanya ya. Saya ceritain A sampai Z. Kan juga di sana kan pasti kalau di majari kan masuk misalnya orang yang sendiri juga ya sampai Kiai. Ini kayak gitu, apa ya? Ini memang kadang-kadang kita perlu waktu. Berusaha untuk menuju kepada kebenaran. Kalau benar tuh absolut ya. Satu tambah satu, dua. Benar kan? Tapi kalau baik itu relatif. Baik menurut Haji Dade, baik. Tapi menurut yang lain belum tentu baik. Ya kan? Nah yang kita sekarang sedang lakukan untuk menuju kepada ke arah kebenaran. Kebenaran ini. Supaya kita dapat yang absolut. Yang mutlak bahwa benar itu benar. Dan ketika bicara kebenaran tidak bisa disogok pemikiran. Anak dari TK sampai profesor yang paling jemputan satu tambah satu bilang dua. Gak mau dikasih dulu. Gua kasih 5 juta nih. Satu tambah satu 5. Gak mau. Kalau kebenaran tuh, tapi kalau kebaikan bisa ada faktor-faktor lain yang menjadikan itu baik dan tidak baik. Perkara relatif. Karena kita sekarang lagi menuju kepada cara kebenaran. Jangan lagi kita ngorek-ngorek kesalahan orang. Dan yang lebih tajam daripada lidah itu uang. Apapun putus dengan uang. Dan makanya uang pun lebih tajam daripada pisau sebelah. Iya, lebih tajam daripada lidah itu. Lidah bisa putus sama uang itu. Ada di belakang situ kan? Nah, kita putus juga. Nah ini makanya jangan sampai. Kalau tadi disepakati untuk kita mau sadar, sampai itu bodo amat. Gua juga kita udah pada pensiun ya kan? Punya juga. Tapi kita yakin aja Mang Ato. Allah tidak kasih semua gaji, tapi semua dikasih rezeki kan gitu. Benar enggak? Itu saya yakin aja. Jadi saya rasa sih semua bisa baik-baik lah. Kalau emang bisa nyaman dengan kondisi begini, nyaman. Setelah kok bisa nyaman, bisa kompak, bisa happy. Doakan aja. Doa dari teman itu yang dia enggak tahu itu doanya dikabul. Iya. Ya saya rasa cukup lah ya. Semoga semua makin dewasa nih. Tenang aja Tehan, ya kan. Ya Allah, tolong. Jadi kesimpulannya memang saat ini kita ya masih apa? Kita juga masih kita pengen ini kemana tahu sih sih. Cari nanti jangan dulu. Insyaallah ke depannya tuh gimana kita kan ya. Kan kita masih banyak umur, masih di kesehatan kita masih bisa. Bisa, intinya kita sekarang tidak ada niat mau ngambil kopi silaturahim.
cuman kita hanya nungguin kopi namanya apa cepat-cepat yang lengkap ini yang banyak mudaratnya lah kata-kata Bu Haji bilang gitu. Oh, emang sih kalau kembali lagi masalah kejiwaan jadi aku bawa ke psikolog kalau psikolog nggak bisa bawa golok tadi itu biasanya. Nah dari saya itu aja mungkin lanjutnya ada lagi acaranya Bu Haji apa lagi kita nunggu apa oke, kalau nggak ada lagi, mungkin di sini kita ngobrol-ngobrol aja. Kita makan-makan enak-enak yang ada aja di sini. Ya nanti selanjutnya terserah cuman enaknya. Gak mau berenang-berenang. Berenang-berenang, sana. Terima kasih. Boleh, ntar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja kan ada GoFood. Itu jam kaca. Jam kaca, jembatan kaca. Pamer dong. Masihnya ntar nyusul. Berapa ini? Berapa aja sih? Berapa orang itu? Pamer. Tuh. Ini yang namanya bahas ini. Ya. Kan aneh kan. Ngemil ngemelin dendeng balado. Pikirin kayak kagak ngurusin yang begituan enak juga begini seneng-seneng happy-happy kapan lagi udah sibuk sama urusan rumah tangga kasur, dapur, kamar malah mikirin yang lain-lain umur 50 mah banyakin aja ibadah Adi dan sumbangsinya dari kita semua semoga yang menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Saya pertama pembawa acara saya ketua aku di sini hanya sebagai simpatisan aja. Saya ketua terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon kepada ijazah dari Pak Tembak untuk mengucapkan doa. Semoga kita semua ini diberikan kesehatan. Dengan panjang umur insyaallah karena khusus nanti Yuli juga pengen ajak pengen apa ajatan kalau nanti kita bisa hadir sama kemudian kita lagi-lagi kita reuni kosong
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jujur kita doakan dulu nih, semoga saya dapat jodoh lagi ya. Amin. Kamu masih mau kawin? Apa-apa, amin. Kalau amin terus kabul kan. Alhamdulillah berkah melimpah. Udah amin. Jahe enak nih didoain. Baik ya rekan-rekan semua, alhamdulillah kita hari ini bertemu. Semoga ini satu kebaikan buat kita semua. Amin. Tadi kita datang ke sini lancar, selamat, dan semoga pun pulang ke tempat masing-masing Allah lancarkan, Allah selamatkan. Dan insyaallah nanti di tempat siapa tuh kita bisa ketemu bareng-bareng ya. Panjang umur, sehat, nggak kurang apapun juga. Apa yang menjadi datang ke Lembang ya, insya Allah, yang menjadi cita-cita kita semua Allah kabulkan, Allah mudahkan. Allah jadikan saya, Mas Ato dan semua suaminya menjadi suami yang soleh. Amin. Mohon dan semua ibu ini menjadi yang soleha. Amin. Anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berikan kesembuhan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan kebaikan-kebaikan, dan nantinya di surga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bil barakati lahumul Quran al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma tawaffal huda wa tawaffal afsas wal binat. Allahumma qilil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahyai wal amwat, wajal hadith barisan qadir. Rabbana zallana anfusana illam taghfir lana wa tarhamna fasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa ighfir li wa walidayya. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa ighfir li wa walidayya wa rahmatan lil'alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil taqwa imama. Allahumma yassir wa tu'ashir. Allahumma yassir wa tu'ashir bina bi rahmatika ya rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin sabiqina salihin salihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya wa'adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi saya sama mohon maaf peribatin ya kalau ada kekurangan gitu kan, kehilangan. Semoga panjang umur semua kita bisa ketemu lagi. Mangga tuh, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Saya sama buat ya. Salam ya untuk juga nih Kak Ade. Sekeluarga tuh. Udah pada susah. Jahe, jahe. Foto dulu. Balik kepala sekolah siapa? Nama nomor. Nama nomor. Nah itu aja belum pada ngumpul tuh. Iya nih bagus nih. Ayo ayo ayo. Ayo. Jangan, jadi, eh, dia pakai tiga, oh, nah, 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 n
kecuali kalau lagi live bisa sambil moto, kalau video nggak bisa. Itu orang yang berani kali kalau ini.